Berikut adalah skuad Indonesia yang akan mengikuti turnamen Yonex Swiss Open 2024. Turnamen dengan level Super 300 ini akan berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan 24 Maret di Basel, Swiss. Tunggal Putra. Di sektor tunggal putra, tak ada satupun wakil Indonesia yang masuk babak utama atau babak kualifikasi. Satu-satunya wakil Indonesia yang didaftarkan di turnamen ini, Alwi Farhan, berada di reserves 1. Tunggal Putri. Di sektor tunggal putri, 3 wakil yang berhasil masuk ke babak utama atau babak kualifikasi adalah Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, dan Esther Nurumi Triwardoyo. Sementara itu, Komang Ayu Cahya Dewi berada di reserves 8. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, Indonesia akan mengirimkan 3 wakilnya. Mereka adalah Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Ganda Putri. Di sektor ganda putri, Indonesia akan mengirimkan 5 wakilnya. Mereka adalah Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Rose, dan Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum. Ganda Campuran. Di sektor ganda campuran, 4 wakil Indonesia yang berhasil masuk ke babak utama atau babak kualifikasi adalah Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah. Sementara itu, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, berada di reserves 2.